Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat abad semua, para petani, khususnya petani cabe dimanapun berada, sukses selalu ya, sukses panen, dan sukses harga mahal. Amin. Baiklah, sahabat petani abad semua, sekarang kita mau mereview penyakit tanaman cabe ya. Di mana penyakit tanaman cabai itu adalah jamur. Biasanya tanaman terserang jamur pusarium ini dari umur 45 ke atas ya, setelah akarnya lebih makan lebih dalam, lebih mencari, akarnya lebih jalan kemana-mana, sementara di bawah lebih banyak air, makanya paritnya kita dalamin bedengannya kita naikin dengan mengali lagi paritnya kita sangat ibah sekali ya karena udah capek-capek ngerawat akhirnya gini ya kita harus selalu berdoa mudah-mudahan upaya yang kita lakukan berhasil yang penting kita berusaha Hasil selanjutnya. Ciri-ciri dari tanaman terserang penyakit jamur Fusarium adalah segar di pagi hari, layu di siang hari, dan segar kembali di sore hari ya. Inilah contoh penyakit tanaman cabai yang terserang Fusarium. Layu. Ter kalau sore segar lagi. Ini penyakit tanaman cabai layu pusarium ini disebabkan jamur. Kenapa disebabkan jamur? Sebab penyebabnya ada beberapa faktor ya. Yang pertama kelembapan yang tinggi. Yang kedua pH tanah turun. Di mana pH tanah turun karena kelembapan tinggi dan kelebihan nitrogen untuk itu kita kurangin pemakaian nitrogen ya dan tingkatkan pemakaian unsur kalsium untuk itu kita bakal untuk itu kita bakal ngecor ditaburin dol dolomit di sini dan ke dalam lubang juga supaya tingkat asamnya jadi turun dan pH tanah kita jadi ideal lagi biasanya penyakit pusarium susah diobatin ya biasanya mati untuk itu kita cegah berbahan aktif mankosep ya pencegahan pertama selanjutnya kita kocor trikoderma dan ditaburin kapten. Langkah kedua adalah dengan menaikin bedengan paritnya ditinggikan lagi supaya tingkat kebasahannya rendah. Jadi air nggak nggak banyak tersimpan gitu. Kita butuh air tapi juga nggak nggak butuh terlalu banyak air sebab air bakal men mendatangkan jamur oke lah sahabat petani semua itulah review dari abak ya semoga kita petani semua sukses selalu abak sebagai pemula mohon selalu kepada para petani-petani profesional ya untuk selalu mendukung itu kan pendapat dari abak abak selalu pengen belajar pengen masukan dari para petani semuanya supaya kita menjadi petani yang maju dan sukses oke okay? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh